Hello guys, welcome back to this channel. Untuk video pada hari ini, aku nak buat satu unboxing bungkusan yang aku baru terima daripada Shopee yang aku telah beli pada 11 Ogos yang lalu. Dan disebabkan barang yang aku order ni ataupun yang aku beli ni daripada Shopee adalah pre-order, so aku terima agak lambat sedikit, hampir 3 minggu untuk aku terima dan sampai ke rumah aku. Jadi kalau korang masih baru lagi di channel ni ataupun di video ni, korang tekan dulu butang subscribe dan tekan juga di butang loceng dan tukar kepada all, supaya kalau aku upload video yang terbaru, korang semua akan terima notifikasi. So guys, ini dia barang daripada Shopee yang aku baru terima. Jadi kalau korang nak tahu apa dia, korang stay tune at this channel dan check it out. Okay guys, di depan aku ada satu kotak yang aku telah beli daripada Shopee. Jadi kalau korang semua nak tahu apa barang yang aku nak unboxing ni, jadi korang stay tune di channel ni dan di video ni dan korang tonton sampai habis. Jom kita mulakan unboxing ni. Okay, sementara aku buka bungkusan ni, aku nak beritahu pada korang. Okay, barang yang aku beli ni adalah gadget daripada Shopee berharga RM500 yang aku dapatkan. Dan phone ni adalah X flagship daripada Shopee yang aku beli untuk aku buat gaming. Disebabkan first phone aku ada masalah pada memori, jadi aku dapatkan phone yang terbaru ni untuk aku jadikan phone kedua aku untuk aku buat gaming. Jadi ni dia kotaknya yang aku terima. Jadi plastik ni kita buang. Jadi plastik ni kita tak guna dan aku buang ke tepi. Dan ni dia bungkusan kotak ni. Kalau korang dapat lihat, aku terima daripada Shopee. Dan di sini ada tulisan China ke Korea, aku tak pasti. Dan kita akan tengok sama-sama apa yang aku terima ni. Okay, by the way, pada korang yang sedang menonton video ataupun channel ni, kalau korang nak beli barang ni juga, aku akan tinggalkan link di description video bawah video ni untuk korang semua. Tapi aku tak sarankan untuk korang beli sebab barang ni adalah pre-order, kerana ianya ambil masa agak lama untuk korang terima. Buka dulu sotek ni. Tanggalkan. Tapi pada aku seller ni trusted, kerana korang tak perlu risau, barang yang korang ada akan sampai pada korang. Okey, ini dia punca untuk aku buka bungkusan kotak ni. Aku harap korang nampak dalam video ni. Dan aku akan hati-hati. Bagi aku agak safety juga bungkusan daripada seller ni. Okey dah, ini dia kotaknya dan korang boleh lihat. Okey, aku dah keluarkan. Okey. Ini cuma bubble wrap. Okey, ini dia barang yang aku beli daripada Shopee. Nama shop seller tu Mirai. Aku akan kongsi link aku beli ni dekat description video ni, korang boleh tengok. Okey, kita akan tengok apa barang pertama yang ada dalam kotak ni. Okey, jadi ini dia first barang yang aku dapat. Itu wireless charger yang untuk aku charge telefon ni, yang korang boleh tengok dia tulis, dan ianya adalah fast charging. Yang seterusnya aku terima earphone ataupun earbud untuk telefon ni ataupun gadget ni. Ok, jelas tak? Ok, korang boleh tengok dan dia tulis di sini made in Vietnam. Dan dia nama AKG, aku tak pasti berapa. Okey, kita akan letak benda ni di tepi. Dan ni barang yang aku nak unboxing kepada korang semua.
untuk kita tengok sama-sama. So aku akan buka plastik wrap ni. Okey, ini hanya bungkusan wrap saja. Tak ada apa-apa, aku akan letak tepi. Okey, aku dapat casing. Di situ kalau kau tengok LG G7 dia tulis casing silikon, dan aku letak tepi. Okey guys, ini dia. Kita tunggu selama ni. Okey, ini dia device ataupun gadget smartphone X Spaceship aku beli daripada Shopee, iaitu LG G7 dengan harga RM500. Dan aku akan buka kotak ni, kita akan tengok apa yang ada di dalam kotak ni. Screen protector dia bagi, aku letak di tepi. Dan ni inilah dia punya telefon ataupun device. Aku rasa okey betul. Inilah telefonnya. Korang boleh tengok LG G7, dan aku letak tepi dulu. Kosong. Tak ada apa. Aku rasa sepatutnya dekat sini ada SIM tool, injector untuk aku buka SIM card. Mungkin dah terjatuh bawah. Dan kita ada manual guide daripada LG. Dan apa yang aku dapat lagi dalam ni, LG original adapter. Okey, korang nampak tak? USB cable Type C. Okey, ini dia USB Type C. Nah, aku akan letak kat tepi. Okey, ini dia SIM injector tadi sebenarnya. Sepatutnya SIM injector ni ada dekat dalam kotak ni tadi ya. Ada satu kotak putih, aku tak tahu apa dia. Kita nak tengok. Oh, kosong. Aku rasa ni kotak kabel ni. Ya yeah, betul. Itu saja barang yang aku terima daripada bungkusan tu tadi. Jadi aku akan on telefon ni. Kita akan buka. Jadi kita akan buka bungkusan ni, dan kita aku akan on. Aku akan tunjuk pada korang performance ataupun spek apa yang ada pada telefon ni. Okey, sebelum tu pada korang untuk dijadikan telefon kedua untuk korang buat gaming, aku sarankan korang dapatkan telefon ni. Kenapa? Telefon ni punya spesifikasi yang tinggi dengan harga dia yang amat berbaloi dengan RM500. Okey, untuk pengaturan korang, barang yang aku terima ni adalah set Korea. So ianya ambil masa yang agak lama disebabkan ianya pantauan terus daripada luar negara. Yang kaki gaming ataupun kaki game di telefon seperti PUBG, Mobile Legend dan PES, korang boleh gunakan telefon ni untuk dijadikan phone kedua korang untuk korang bermain game. So guys, itu dia tadi barang yang aku baru lepas unboxing. Dan kalau korang ada sebarang idea dan pendapat untuk video seterusnya untuk aku buat, bolehlah komen di bawah video ni. Dan jangan lupa tekan butang like dan tekan juga di butang subscribe. Dan kita berjumpa lagi di next my video.